Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wasallim tasliman kathiran kathira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Wasallim tasliman kathiran kathira wa man tabi'um bisan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allah bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ilayka nushur. Allah bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ilayka nushur. Allah bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ilayka nushur. Yahya qayyum rahmatika nastaghis. Yahya qayyum rahmatika nastaghis. Yahya qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Allahumma munna 'alaina bi siyami ramadhana wa bi qiyamihi imanan wa ihtisaba. Allahumma munna 'alaina bi siyami ramadhana wa bi qiyamihi imanan wa ihtisaba. Allahumma munna 'alaina bi siyami ramadhana wa bi qiyamihi imanan wa ihtisaba. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya mujibal sa'ilin. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Jemaah kasih Allah yang dikasihi, tadi imam baca rakaat pertama ayat 254, 255, 256 suratul Baqarah. Satu ayat sebelum ayat kursi, ayat kursi dan satu ayat sesudahnya. Rakaat kedua imam baca suratul Asr. Ayo sama-sama kita baca suratul Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Tiga ayat pendek. Kata Imam Syafi'i, kalau dipikirkan ayat ini suratul Asr tiga ayat pendek cukuplah untuk modal dia selamat. Kemarin kita menyorot ayat dalam surah Al-A'la. Qad aflaha man tazakka. Kalau kita pikirkan ayat yang satu ayat itu, pikirkan sampai dia mengerti dan menjadi pegangan hidupnya. Ayat 14 ya surah Al-A'la, kalau difikirkannya ayat itu selamat dia itu. Ini sekarang kita bersama surah Al-Asr. Menurut rekodnya di sini suratul Asr itu jumlah hurufnya 470. Tiga ayat pendek ternyata jumlah hurufnya 70. Kenapa perlu mengira huruf? Arujuk khutbah Jumat, Jumat minggu lepas, jangan yang kemarin ini, sebelumnya. Di sana ada disebut hadis Rasulullah SAW dan semua kita barangkali ya, kecuali yang jarang duduk di majlis ilmu. Orang yang sering duduk di majlis ilmu dia tahu bahwa membaca Quran dikira per huruf, dikira per ayat. Kalau suratul Asr ada dua cara mengiranya, satu kira per ayat, satu ayat satu kendaraan mewah, harta mewah di zaman Rasulullah, yaitu unta besar gemuk katanya. Wal asr, dapat satu ekor unta besar gemuk. Innal insana lafi khusr, satu ekor lagi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr, satu ekor. Jadi tiga ekor. Ini karena diamalkan, karena diyakini hadis sahih dan karena direbut. Jangan tidur di rumah, jangan tak ke masjid. Karena dalam hadis itu siapa yang datang ke masjid katanya. Ah, subhanallah.
Kalau tahun dari tahun ke tahun dia tidur di masjid, rugilah. Mungkin 100 ekor unta satu hari dia rugi. Satu unit kendaraan mewah, satu unit harta mewah. Karena dulu kendaraan mewahnya unta. Harta yang mewahnya dulu unta. Dalam Quran banyak ayat tentang unta. Banyak sekali ayat tentang unta dalam Quran. Jadi suratul Asr jumlah hurufnya 70. Subhanallah. Satu huruf 100 nilainya. Satu huruf 10 nilainya. 70, 700. Ayo kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahu al 'azim. Mungkin 10 second saja. Katalah 15 second. Berarti 1 menit dapat baca 4 kali. Baca perlahan. Kalau baca laju mungkin 5 kali, 6 kali. Satu kali baca nilainya 700 poin. Balik rumah nanti bacalah suratul Asr di atas kereta. Itu maka sahabat-sahabat Nabi dulu di antara sunnah mereka bila jumpa satu sama lain suratul Asr. Jumpa satu sama lain suratul Asr. Itu maka digalakkan baca suratul Asr dalam majelis, terutama waktu penutup majelis, supaya meraih fadilat ini. Tapi karena niat ya. Karena niat. Kenapa dibaca suratul Asr? Ingin meraih membaca Quran satu huruf 10. 70 huruf 700. Subhanallah. Patutlah kata Imam Syafi'i, kalau orang itu faham suratul Asr, selamat hidupnya katanya. Kita lihat sekejap ya. Dulu kita dah bahas benda ini waktu membicarakan tafsir Al-Munir. Kalau cari di internet nanti keterangan suratul Asr di Masjid Salihin. Tak silap dulu lebih 10 siri. Lebih 10 siri kita membincangkan suratul Asr di sini. Ada di YouTube ya, boleh cari di YouTube nanti. Baik. Wal Asr, Allah bersumpah demi masa. Dalam bahasa Al-Quran, dalam sastra Al-Quran, sumpah itu maksudnya membuat penekanan, penegasan. Sumpah itu maksudnya benda itu penting. Wal asr artinya masa itu penting. Wal duha, waktu duha itu penting. Wal fajri, walayalin asyr. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal layli, demi waktu malam. Wal nahari, demi waktu siang. Sumpah tentang masa dalam Quran, sumpah masa secara umum, sumpah tentang siang, sumpah tentang malam, sumpah tentang waktu fajar, sumpah tentang waktu duha. Berkenaan dengan masa tuh, semuanya ini penting. Masa penting, siang penting, malam penting juga. Kemudian apalagi tadi, fajar dan duha. Wal duha, bersumpah dengan waktu duha. Wal fajri, bersumpah dengan waktu fajar. Wal asri, bersumpah dengan masa secara umum. Ulama yang memikirkan benda ini mengatakan manusia yang menggunakan masa ada dua. Pikir-pikirlah ya. Penggunaan masa bagi manusia ada dua cara. Satu katanya mustahlik. Yang satu lagi mustathmir. Ini istilah Arab. Yang satu orang menggunakan masa tidak berkira. Time sholat subuh tidur tidak apa. Tidak rugi dia. Itu namanya mustahlik. Namanya mustahlik. Kalau makna literal mustahlik itu pengguna biasa saja. Pengguna biasa. Satu lagi mustathmir. Orang yang menggunakan masa, dia berkira, saya mesti sembahyang subuh di masjid. Kalau saya sembahyang subuh berjamaah di masjid, saya dapat nilai seperti tidur, seperti mengaji Quran satu malam tak tidur, seperti sholat tak tidur. Dia kemulai satu malam. Dia mustasmir. Ini dibahaskan oleh ulama ya. Yang banyak membahaskan ini Profesor Dr. Asy-Syeikh Al-Murabbi Muhammad Nablusi Hafizahullah, masih hidup. Hari-hari berdakwah.
Kalau ceramah dia di internet, ribuan ceramah. Kalau tidak kenal dia tuh rugi. Tidak pernah dengar namanya rugi. Ulama yang dikagumi dunia. Dia cakap orang menggunakan masa itu ada dua. Ada mustahlik, ada mustasmir. Mustahlik menggunakan masa tidak berkira dia. Untung rugi dia tidak kira dia. Tidur waktu di rumah waktu subuh itu rugi, dia tidak kira. Tak datang sembahyang subuh itu rugi, dia tidak kira. Tak ke masjid bulan Ramadan itu rugi. Tak baca Quran itu rugi, dia tidak kira. Yang penting dia ada rumah, ada kereta, ada duit, ada income, ada anak istri, badannya sehat. Nilai masa dia tidak kira. Itu maka Allah bersumpah dengan masa, wal asri, demi masa. Kategori pertama, orang yang menggunakan masa, tidak dikiranya penggunaan masa itu. Habis satu hari, dia tidak kira apa yang saya buat hari ini. Miss lima waktu salat berjamaah, tidak rungsing dia. Orang dulu, miss satu berjamaah saja, menangis. Orang dulu kalau terlambat takbiratul ihram bersama imam, dilihat oleh kawannya, imam dah baca bismillahirrahmanirrahim, baru dia Allahu Akbar. Nanti lepas salat jemaah berunding dengan dia, Haji, kita tadi terlambat, berarti Allah marah sama kita ini. Orang yang tak ke masjid itu orang Allah tak suka sama orang itu. Kalau orang suka sama orang itu, Allah panggil dia ke masjid. Magnet ke masjid itu kuat. Subhanallah. Pertama tadi mustahlik ya. Mim kalau tulis jawi, mim sin ta ha lam kaf. Mustahlik daripada halaka, daripada istihlak. Kalau asal mana mustahlik itu pengguna, customer. Mustahlikin customer. Dia menggunakan masa saja. Allah kasih dia 24 jam. Ya habis 24 jam. Kasih 30 hari Ramadan, habis 30 hari Ramadan. Macam mana pulangannya dia tidak pikir. Itu namanya mustahlik. Umurnya 60 tahun, lepas 60 tahun malaikat maut datang, dia tidak pikir. Umurnya 70 tahun dia tidak pikir. Macam mana saya meninggalkan anak istri nanti bila saya meninggal? Adakah anak-anak ini akan mengirim pahala sama saya? Dia tidak pikir. Orang yang begini cara berpikirnya, bila dia meninggal, nanti anak keluarga mengantar dosa hari-hari. Letih dia membesarkan anaknya, mendidik anaknya. Anaknya hari-hari keantar dosa. Karena dia mustahlik. Sementara golongan yang kedua tadi, mustasmir, mim, sin, ta, sa. Sa. Mustas, sa, mim, ra. Mim, sin, mus, tasa, tas, mimra, mir, mustasmir daripada samrah. Orang yang melaburkan masanya. Kalau saya meninggal nanti anak saya automatically mengantar pahala sama saya. Karena saya didik anak saya dengan baik. Anak saya ini anak mustasmir. Subhanallah. Dari suratul asar saja ya. Orang itu boleh merancang berjaya. Merancang hidup berjaya. Subhanallah. Puasa dia baik-baik bulan Ramadhan ini. Tidak tinggal sembahyang patutnya ya. Dari awal dah cakap. Sembahyang fardu berjamaah jangan tinggal sepanjang Ramadhan. Jangan berbuka tempat lain. Kemudian lepas maghrib baru datang ke masjid. Untuk mengejar tarawih. Baguslah mengejar tarawih. Tapi mengejar maghrib berjamaah lebih penting daripada tarawih. Mengejar sholat subuh berjamaah 10-100 kali penting daripada tarawih. Orang yang mustasmir difikirkan benda ini. Oh, baik ya anak-anak di Kupu SB tahun ini yang amba ajar belajar benda ini tentang pendapat Profesor Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi. Subhanallah. Subhanallah. Mustasmir ya, mustasmir orang yang melaburkan masanya. Dia mesti untung.
tidur di malam hari, besok saya akan bangun untuk sembahyang subuh ke masjid dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Lalu tidurnya dikira ibadat, keferiannya ke masjid dikira seperti berkiamul lail tak tidur. Datang sembahyang isya, half sembahyang subuh, separuh sembahyang subuh. Datang isya dengan subuh berjamaah di rumah Allah, dapat nilai satu malam setengah ekstra usia ibadat. Kalau siang malam itu 24 jam, kalau malam itu, kalau malam itu 12 siang 12 macam di daerah kita ini ya, daerah tropika, malam dengan siang itu hampir sama kecuali daerah kutub utara kutub selatan sana ya. Nah, kalau di daerah kita ini mungkin 12 siang 12 jam malam. Jadi satu malam itu 12 jam, separuh malam itu 6 jam. Orang yang datang salat subuh dan surah isya berjamaah, isya dan subuh berjamaah, mendapat nilai seperti beribadat 18 jam. Itulah nanti dibawanya menghadap Allah. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, rata-rata manusia rugi. Kenapa? Tidak memikirkan penggunaan masa. Kita jangan ikut. Artinya, kamu jangan rugi ya, gunakanlah masa dengan baik. Itu maksud ayat ini. Ayat ini ayatnya bercerita, tapi merangsang untuk menggunakan masa dengan baik. Menjadi mustasmir, jangan mustahlik. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hebat pemikiran ini ya, hebat. Kalau kita lihat ayatnya, hadisnya, banyak sekali yang menyokong pendapat ini. Wal asri, demi masa, artinya masa itu penting, perhatikanlah. Masa yang kita tempuh akan ditanya nanti. Masa yang kita lalui akan ditanya nanti. Bila kembali kepada Allah, di padang mahsyar, selalu disampaikan dalam khutbah Jumat. Ada 4 pertanyaan asas. Selalu disampaikan dalam forum mimbar Jumat. Pertama, usia secara keseluruhannya berapa? Berapa umur Tuan Haji? 60. Berapa umur Tuan Haji? 70. Yang 60-70 tahun itu buat apa? Apa yang dibuat? Itu akan ditanya nanti. Kemudian, masa remaja buat apa? Masa muda buat apa? Wa an syababi fi ma'abla. Masa muda apa buat dulu? Nah, itu maka dalam hadis itu bila ada anak muda dari kecil taat karena dididik orang tuanya, orang itu akan jadi VIP akhirat, termasuk 7 golongan yang bernaung di bawah naungan Allah nanti. Syabun nasya fi ta'atillah, anak yang dari kecil dia hidup dalam ketaatan. Subhanallah. Usia akan ditanya, usia remaja akan difokuskan pertanyaannya. Jadi macam mana kita lagi ini? Banyak benda yang tak baik kita buat. Banyak, berapa tahun kita menggunakan masa sebagai mustahlik, bukan mustasmir. Mustahlik. Menggunakan masa tanpa ada perkiraan. Tidak kira untung ruginya. Kalau mustasmir, mengira masa dengan pulangan yang tinggi. Datang sembahyang subuh berjamaah ya. Ini bukan Ramadan saja. Berniat dengan baik di rumahnya untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Beruduk di rumah dengan sempurna, datang ke masjid, satu bonus haji. Itu bukan subuh saja, 5 waktu. 5 waktu. Jadi orang itu boleh meraih 5 haji 1 hari. Datang sembahyang subuh berjamaah, dan sering juga disebut di solehin ini, kalau ada tazkirah, ya Allah saya nanti lepas subuh saya akan duduk mendengar tazkirah. Atau memberi tazkirah, satu bonus haji tersendiri. 2 haji 1 pagi. Kalau dia sabar, dia tunggu sampai waktu duha. Kata ulama, waktu duha itu 20 menit sesudah syuruk. Tengok time syuruk jam berapa, tambah 20 menit, itu waktu duha. Kalau tak silap,
sama ada almarhum Syekh Ali Jabir yang cakap ataupun Syekh Abdul Samad hafizahullah. Waktu duha tu katanya tengok waktu fajar berapa, azan subuh berapa, tambah 2 jam katanya. 2 jam ke depan itu sudah masuk waktu duha. Baik, duduk dia di masjid ditunggunya waktu duha, dapat satu umrah. Subhanallah. Wajarlah bulan Ramadan meraih umrah ya. Bila lagi? 10 terakhir tinggal seminggu lagi. Nah, itu mustasmir. Tapi kena niat ya. Kena niat. Benda ini semua kena niat. Berangkat rumah untuk apa? Oh, saya ingin solat subuh berjemaah, meraih satu bonus haji. Saya ingin mendengar tazkirah, meraih satu bonus haji. Nak meraih nilai berumrah. Subhanallah. Dengan menunggu solat duha sesudah subuh. Atau dia balik rumah, nanti dia nak pergi pejabat, singgah lagi di masjid salihin atau masjid mana-mana untuk solat 2 rakaat, dapat juga umrah. 2 saja. Kalau dibuat lebih lagi baguslah ya. Ini namanya mustasmir. Ingat-ingat tu ya. Mim sin ta sa mim ra. Mustasmir. Subhanallah. Subhanallah. Dididiknya anaknya solat, dididik anaknya baca Quran, dididik anaknya cinta ilmu, cinta rumah Allah, meninggallah dia. Orangnya mati, pahalanya hidup. Karena dia membina rumah tangga, mustasmir. Sebelum Ramadan ada seorang budak antar message, bekas student dulu. Ustaz katanya, saya bulan Ramadan ini niat nak khatam Quran. Ayah dan ibu masih hidup. Saya niatkan pahalanya untuk ayah dan ibu. Sampai kah Ustaz katanya, pertanyaannya. Sepatutnya ayah dan ibu, suami istri, membina rumah tangga, mendirikan rumah tangga dengan niat mustasmir. Istri jannah, suami jannah, anak-anak jannah. Itu niatnya. Kalau begitu niatnya, apapun dibuat oleh anak itu, Quran kah, solat kah, ayahnya tetap dapat pahala, maknya tetap dapat pahala. Dia mustasmir. Mana alasannya? Tengok ayat dalam surah Furqan. Ini ayat orang yang mustasmir nih. Ayat dalam surah Furqan, doa yang selalu dibaca ya. Imam pun jarang juga jarang tak baca maksudnya ya. Jarang lupa baca doa ini, tapi tak tahulah imam itu mustasmir atau tidak. Kalau dia mustasmir, alhamdulillah. Tengok surah Furqan halaman 366 ayat 74. Ayat 74. Surah Furqan halaman 366 Musab Madinah ayat 74. Rabbana hablana. Boleh kita baca ini ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca dari awal ayat. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يقولون ربنا هب لنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, kurniailah kami ini, hab lana, kurniailah kami ini, min azwajina, pasangan hidup, wa zuriyatina, zuriyat kami Allah, qurrata ayun, yang menyenangkan hati, yang membahagiakan, bahagia karena ketaatannya, bahagia karena istrinya istri mustasmir, anaknya anak mustasmir. Wa ja'alna lil muttaqina imama, jadilah kami ini anak istri dan zuriat imam, ikutan ahlut taqwa. Bukan saja bertakwa, malahan dia ikutan, dia di depan, orang di belakang. Orang ikut anaknya nanti.
Karena anaknya anak mustasmir. Bila bapaknya meninggal, jadi contoh anaknya. Inilah dia ya. Subhanallah. Nah, tengok satu lagi ayat dalam surah At-Tur. Ini anak mustasmir. Subhanallah. Cantiknya kalamullah ya. Tadi tidak rencana bahas suratul asr. Bila imam bahas suratul asr, baca suratul asr, teringatlah benda ini. Kalau tidak, tak teringat tadi ya. Bagus juga imam baca. Alhamdulillah. Barakallahu fi. Nah. Tengok surah At-Tur. Tur ini juz 27. Halaman 524. Ayat berapa? Ayat 21. Dan seterusnya. Baca satu ayat saja. Walladzina amanu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Allahumma ij'alna minhum ya rab. Walladzina amanu, mereka yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, bila dia sudah meninggal, anaknya ikut jejak langkah mak bapaknya yang taat. Anaknya sesudah dia meninggal, sesudah ayah dan ibu meninggal, ikut jejak ayah dan ibunya yang saleh-salehah. Wattaba'at, mengikut. Alhaqna bihim zurriyatahum, bila nanti meninggal, mereka akan sama-sama ahlul jannah. Nanti bila masuk jannah, kalau rumpun keluarganya 30 orang, katalah 30 orang. Ayah, ibu, anak, cucu, cicit. Yang ikut haluan. Satu haluan yang betul. Meninggallah. Nanti bila masuk jannah di antara yang 30 itu. Ini maksud ayat ini ya. Tentulah levelnya tidak sama. Ada yang tinggi benar. Karena dia masuk tahfiz. Dan dia ahlul tahfiz yang taat. Dia hafal Quran. Dia membawa akhlak Al-Quran. Masya Allah. Kalau salat tarawih demi Umar Ali ya, bila imam tu baca Quran, subhanallah, subhanallah, karannya kuat sekali. Bila imam tu baca Quran, karena ada seorang imam tu cakap, dia baca Quran paling kurang 7 juz satu hari. Paling kurang 7 juz satu hari. Kalau dia baca 7-8 juz satu hari, berarti 4 hari khatam dia. Bila dia baca Quran, terasa bacaan itu berbeza dengan orang lain. Dengan diri baca pun terasa. Orang yang masuk jannah, karena ketaatannya, levelnya tinggi di atas, rumpun keluarganya di bawah, nanti si anak ini, ya Allah, mana ayahku? Mana ibuku? Mana adik-beradikku? Ini maksud ayat ini ya. Mereka di bawah. Mereka tidak belajar macam kamu. Mereka lebarnya memang masuk jannah. Subhanallah. Derajat di jannah itu lebih 6.000 derajat. Sebanyak bilangan ayat Quran. Dan satu hadis ya. Artinya lebih 6.000. Anak ini lebarnya sangat tinggi. Mak bapaknya di bawah. Lalu dia cakap apa? Ya Allah. Manalah enak saya duduk tinggi-tinggi. Ahli keluargaku di bawah sana ya Allah. Maka dinaikkan mereka tuh. Subhanallah. Dinaikkan satu level dengan dia. Subhanallah. Pikirlah ya, nak cari anak atau cucu atau cicit mesti hafal Quran. Bukan hafal saja, hafal Quran dan memahami Al-Quran, menghayati Al-Quran. Doa dari sekarang ya Allah. Anakku tak ada ya Allah. Harap-harapkan cucu nanti. Kalau tak ada cucu cici ya Allah, adalah nak keluarga kami nanti menjadi hafal Quran. Mungkin nanti di keturunan level yang ke-7 yang ke-8 baru dapat. Oh ini berkat doa. Datuknya dulu yang 100 tahun dulu datuknya berdoa, baru sekarang dapat. Macam Nabi Ibrahim berdoa. Lahir Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad itu lahir berkat doa Nabi Ibrahim, berapa ratus tahun antaranya. Nah, tengok doa Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah. Nabi Muhammad sendiri mengatakan, saya ini berkat doa Nabi Ibrahim, katanya. Ana da'watu Abi Ibrahim, katanya. Jadi kita jangan pernah putus asa. Halaman 20, doa Nabi Ibrahim, ayat 129. Ayat 129, Nabi Ibrahim mendoakan supaya lahir nanti di kemudian hari seorang Nabi. Boleh dibaca ayat ini ya. Halaman 20 ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Innaka antal azizul hakim. Rabbana wab'ats fihim. Ya Allah, lahirkanlah di kalangan penduduk Mekah ini rasulan, seorang rasul nanti ya Allah. Ratusan tahun, entah berapa tahun, tengok sejarah nanti berapa antara jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad. Inilah dia. Jadi kita jangan pernah putus asa berdoa, berusaha dan berdoa. Ya Allah, saya tak pernah berdoa untuk mendapat anak yang saleh ya Allah. Belum lagi ya Allah, doa saya belum serius. Tolonglah ya Allah. Nanti bila dapat doa itu, Allah penuhi, masuklah anak ini ke jannah. Oh, berkat doa datukku dulu, nenekku dulu mendoakan. Nanti dia akan cari, kan naikkan selevel dengan dia. Itu tadi maksud ayat surah Tur. Itulah anak mustasmir, istri mustasmir, keluarga mustasmir. Ah, subhanallah. Jangan tak berdoa, jangan tak dirancang, jangan tak diplan. Kalau tak dapat juga, kalau ada anak saudara kah, anak sahabat kah, yang patut kita support, kita sponsor, kekurangan duit, kekurangan biaya, support dia. Mungkin dia nanti boleh menaikkan juga di sana. Subhanallah. Itulah dulu ya. Itulah dulu yang jelasnya suratul Asr tadi 70 ayat, kita baca lagi penutup ya. 70 huruf maksudnya ya. 70 huruf 3 ayat kita baca lagi. Jadi sudah kali ketiga kita baca ini, berarti sudah 100 berapa? 70 kali 3 berapa? 210. Tambah nolnya satu di belakang. 2100. 3 kali baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kalau kita baca, kalau ayat ketiga itu tidak dapat satu nafas, kalau mau berhenti boleh dibaca ikut cara berikut. Apa tadi? إلا الذين, dari wal asri ya. Wal asri. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. Berhenti di situ. Kemudian وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kadang-kadang orang baca di tengah tapi dia tak ikut peraturan wakaf dan iftida. Patutnya bila berhenti di وتواصوا بالحق, jangan sambung وتواصوا بالصبر. Mundurlah ke belakang lagi. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Tidak salah ya. Tapi kalau ikut peraturan tajwid wakaf dan ibtidaknya, jangan sambung saja begitu. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihati watawasau bil haqq. Watawasau bilhaqi watawasau bissabr. Itu kaidah yang betul ya. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah selalu membetulkan kita ini dan Allah selalu support kita ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi berarti kalau dari awal perkawinan dia tidak ada niat mustasmir, karena ubahlah sekarang niatnya. Ya Allah, saya dulu membina rumah tangga tidak ada niat apa-apa ya Allah, kawin-kawin saja. Berniatlah. Tengok tadi ayat doa dalam surah Furqan tadi, Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itulah niat membuat rumah, membina rumah tangga. Itulah niat kawin. Anak-anak juga diajar. Jadi si Allah yang bertanya itu macam mana Ustaz? Saya niat nak khatam Quran. Dapatkah maafak saya pahalanya? Mereka masih hidup. Itulah jawabannya tadi. Sepatutnya bagi tahulah mak bapak itu, kalau niatnya bukan dulu niat ikut ayat dalam surat Furqan tadi, betulkah niatnya? Kemudian bukan bacaan Quran saja dapat. Anak itu sholat, mak bapaknya dapat. Anaknya belajar, anaknya puasa, semua dapat. Di jannah nanti dinaikkannya derajat mak bapaknya. Sampai ke sana. Ibadnya Islam ya, ibadnya Islam. Begitulah. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda'na ya karim. Allahumma fa sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fa sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fa sultana wa iyana wal muslimin wa nasa ajma'in. Allahumma fa asna min kulli su' Allahumma fa asna min kulli makruh. Fa Allahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Uktub lana kullal khair biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil المتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عيون واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عيون واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم ارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات وارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور اللهم ارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور واجعل قبرنا وإياهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة وادخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار اللهم ادخلنا الفردوس الاعلى مع الابرار اللهم ادخلنا الفردوس الاعلى مع الابرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واسنا اولئك رفيقا يا مجيب السائلين ومن علينا بصيام رمضان وبقيامه ايمانا واحتسابا اللهم من علينا بصيام رمضان وبقيامه ايمانا واحتسابا اللهم من علينا بصيام رمضان وبقيامه ايمانا واحتسابا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا مجيب السائلين واعف عنا يا مجيب السائلين واعف عنا وعن ابائنا وامهاتنا وعن المسلمين يا مجيب السائلين واعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إني أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته